Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Mangkirin. Ini video sebelumnya tentang perencanaan WSL, dan kali ini adalah video untuk tes WSL itu sendiri, di mana rangkaian akan diberikan adalah rangkaian Argo Winis kemerdekaan. Oke, langsung saja. Suasana sedang sunyi, sepi, lalu lintas kendaraan jalan. Kemudian jalur 3 dipersiapkan untuk Argo Winis yang baru tiba dari Surabaya. Selamat datang para penumpang Argo Winis dari Surabaya. Selamat datang di stasiun Bandung. Kemudian lokomotif akan dirangsir di jalur 2. Mohon berhati-hati. Perhatikan jalur 4 akan segera berjalan langsung kereta api Rail King Peparanjang. Setelah Peparanjang lewat, kemudian lokomotif dilangsir kembali ke jalur 3. Perhatikan jalur 1, mohon diperhatikan akan segera masuk rangkaian Argo Winis untuk tujuan Surabaya. Rangkaian sedang dilangsir untuk menuju jalur 1. Perhatikan jalur 1 dari arah timur akan segera masuk rangkaian Argo Winis untuk tujuan Surabaya. Perhatikan jalur 1 akan segera masuk rangkaian Argo Winis untuk tujuan Surabaya. Baiklah, yang tersedia di jalur 1 adalah rangkaian Argo Winis tujuan Bandung Surabaya, diberangkatkan setelah KLB KTL Pertamina masuk jalur 3. Perhatikan jalur 3 akan segera masuk KTL Pertamina. Kemudian dari jalur 1, Argo Winis diberangkatkan dari stasiun Bandung. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Terima kasih.
guys, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kemudian jalur 1 masuk KLB 143. Untuk lebih jelasnya akan seperti apa kayaknya, kita saksikan next videonya saja. Saya mengirim. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.